Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di channel Azaman Sulaiman, channel yang akan membicarakan soal hitam dan putih kehidupan. Selamat datang dan jutaan terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan. Kawan-kawan semua, apa khabar? Saya berharap dan berdoa agar kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Semoga kita berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla dan dipermudahkan segala urusan kita baik untuk dunia maupun akhirat. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk siaran kali ini, dalam memperkatakan isu semasa yang berkisar di sudut politik, saya akan berbicara mengenai Tun Dr. Mahathir. Masih relevankah Tun Dr. Mahathir? Jadi jom sama-sama kita ikuti kupasannya. Jom, jom, jom kita. Jom sama-sama kita ikuti kupasannya. Masih relevankah Tun Dr. Mahathir? PRN di 6 negeri bakal berlangsung pada 12 Ogos yang akan datang. Parti-parti yang berhasrat bertanding pasti sedang membuat persediaan dan perancangan untuk memasuki PRN itu nanti. Diyakini PRN ini berlaku pertemuan hebat antara PH UMNO BN versus PN. Mungkin di setengah-setengah tempat mudah akan turut serta dipercayai kehadiran muda tidak menggugat PH UMNO BN maupun PN. PN melalui Tan Sri Mahyudin Yassin dan Menteri Besar Kedah Datuk Sri Makno begitu yakin. Datuk Sri Sanusi Makno begitu yakin PN akan mampu mempertahankan tiga negeri iaitu Kelantan, Terengganu dan Kedah. Mereka juga yakin mampu menawan Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang. Sementara bagi pihak PH dan UMNO BN pula lebih rasional dan merasakan mereka mampu mempertahankan Negeri Sembilan, Selangor dan Pulau Pinang. PH dan UMNO juga yakin mampu menggugat Kedah dan Terengganu dan akan bersaing hebat di Kelantan. Bagi saya, pandangan pemimpin PN rasanya tidak begitu rasional. Misalnya di Pulau Pinang dan Selangor, di kawasan pilihan raya DUN yang mempunyai sekurang-kurangnya 30% pengundi bukan Melayu, PN pasti suka untuk menang. Dalam menghadapi PRN ini, kita dapati PN baik PAS maupun Bersatu telah dilihat cuba mendekati Tun Dr. Mahathir. Mula-mula Tan Sri Haji Adi Awang dan beberapa orang pemimpin kanan PAS telah menemui Tun Dr. Mahathir. Kemudian diikuti pula oleh Datuk Sri Azmin Ali dan seterusnya Tan Sri Mahyudin Yassin. Jadi, untuk apakah mereka menemui Tun Dr. Mahathir? Apakah yang mereka bincangkan? Hakikatnya bukan mereka tidak tahu bahawa Tun Dr. Mahathir dan parti pejuangnya telah ditolak rakyat. Dalam PRU15, parti pejuang yang diketuai oleh Tun Dr. Mahathir telah kalah teruk. Dan kekalahan itu menyebabkan Tun Dr. Mahathir juga telah meninggalkan parti tersebut. Pejuang yang diketuai oleh Tun Dr. Mahathir telah bertanding
di 121 kursi parlimen. Dan mereka juga bertanding di kursi DUN. Namun semua calon Parti Pejuang termasuk Tun Dr. Mahathir dan anaknya Datuk Seri Mukhris bukan saja kalah, malah hilang wang pertaruhan. Ini bermakna pengaruh Tun Dr. Mahathir sudah hilang. Berdasarkan keputusan itu, masih relevankah Tun Dr. Mahathir dalam politik negara ini sehingga membawa pertemuan pemimpin-pemimpin parti Perikatan Nasional? Bagi saya, Tun Dr. Mahathir sudah tidak relevan lagi. Rakyat sudah tahu dan sedar permainan politik Tun Dr. Mahathir. Akibatnya, cakap politik beliau sudah tidak dapat diterima lagi. Justru itu, diyakini usaha PN mendekati Tun Dr. Mahathir adalah bertujuan untuk meminta bantuan dana pilihan raya. Rasanya Tun Dr. Mahathir akan membantu. Tetapi ada syaratnya. Kita harus ingat Tun Dr. Mahathir tidak akan membantu begitu sahaja. Oleh kerana Tun Dr. Mahathir sendiri tidak mempunyai sebarang kepentingan dalam PRN ini. Diyakini Tun Dr. Mahathir maupun PN. Tun Dr. Mahathir mahu PN membantu kemenangan Datuk Seri Mukhris, satu-satu anaknya yang terlibat dalam politik, dan melantik beliau sebagai Menteri Besar Kedah sekiranya PN menang di Kedah. Tun Dr. Mahathir tidak akan membantu secara percuma. Ini sifat Tun Dr. Mahathir. Ini kerana dalam PRU 15, PN telah membelanjakan peruntukan yang agak besar. Ketika itu, mereka adalah kerajaan pusat. Bagi menghadapi PRN ini, mereka bukan lagi kerajaan pusat. Sudah pasti akan sukar untuk mendapatkan dana pilihan raya. Tambahan pula, akaun Parti Bersatu telah disita oleh SPRM. Sementara PAS yang dulunya hidup dengan kutipan derma daripada ceramah politik sudah tidak berlaku lagi. Malah ceramah politik juga sudah tidak dibuat. Jadi bagaimana mereka hendak mendapatkan dana pilihan raya? Dalam PRU 15, mereka telah mengajar penyokong mereka dengan berbelanja agak mewah. Kita dapat lihat semasa PRU 15 bagaimana bendera, banner, PN, juga baju-baju t-shirt untuk petugas menguasai lapangan. Jadi bagi menghadapi PRN ini, mereka menghadapi sedikit masalah untuk membelanja sebanyak itu. Alhamdulillah, begitulah pembicaraan saya mengenai politik kali ini. Pembicaraan politik di channel ini tidaklah sama dengan channel-channel politik lain. Di sini saya akan mengulas isu-isu politik di sudut persepsi saya berdasarkan pengalaman saya menjadi aktivis dan penulis politik suatu masa dulu. Terima kasih banyak-banyak kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi singgah dan mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen.
Bye-bye. Assalamualaikum.